bisa nih. Bis. Oke, selamat datang kembali pada channel Service Elektronik Online. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memperbaiki kipas. Kipasnya ini rusaknya suaranya berdengung ya teman-teman. Berputar sih berputar, cuman suaranya itu berisik banget ya teman-teman. Jadi sekarang mari kita belajar bersama bagaimana cara memperbaikinya. Silahkan disimak ya teman-teman. Oh ya, ini kipas ini kipas musola ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada yang melaksanakan ibadah sholat itu jadi terganggu ya teman-teman, karena suara berisik dari kipas ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita buka dulu dengan cara menaikinya karena ini kipas gantung. Cara membukanya seperti ini ya teman-teman, silahkan disimak. Oh iya teman-teman, apabila melepas kipas angin ini saya sarankan untuk mematikan sekring listrik teman-teman ya, biar aman. Dan nanti jika selesai dipasang dan kabel sudah dipasang kembali, silakan sekringnya nyalakan kembali ya untuk mencobanya. Tetapi saya sarankan apabila sedang dilepas seperti ini atau belum dipasang, sebaiknya itu sekringnya dimatikan ya teman-teman. Jadi setelah kipas kita turunkan, sekarang kita bongkar seperti ini dan kita lepas seperti ini ya teman-teman. Silahkan disimak juga, caranya cukup mudah ya teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu, di sini saya baru pertama kali membuka kipas angin gantung ya teman-teman, tapi mudah kok teman-teman, karena saya baru pertama dan langsung bisa ya teman-teman. Silahkan disimak aja. Dan perlu teman-teman tahu di sini ya, ini kipas ini tidak menggunakan biring ya, akan tetapi menggunakan laker ya teman-teman, seperti di video ini. Dan silakan laker kedua ini silakan teman-teman ganti ya, dan belikan yang baru seperti ini. Dan inilah alat untuk membuka kedua laker ya. Ini namanya apa ya teman-teman? Tracker ya. Ini namanya tracker ya teman-teman. Di sini alat ini saya minjam pada bengkel kulkas terdekat dari kita ya, atau teman servis kita ya teman-teman. Jadi teman-teman jika tidak punya alat, silakan pinjam pada bengkel terdekat ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dipinjamkan ya teman-teman.
Dan cara membuka bearingnya menggunakan tracker seperti ini ya teman-teman, silahkan disimak juga. Kendurkan dulu trackernya, lalu paskan ini apa ujung trackernya ini sampai pas ya teman-teman, silahkan disimak karena saya bingung ini nerangkannya gimana, silahkan disimak aja. Setelah kedua tracker setelah kedua lakernya dilepas, sekarang kita lepas atasnya ujungnya ini ya menggunakan paku kecil dan dipalu biar isi di dalam besinya itu keluar ya teman, dan diambil dengan menggunakan tang seperti ini. Setelah kedua lakernya dilepas, sekarang kita ganti dengan laker yang baru ya teman-teman. Dengan jangan lupa dikasih vaseline ya teman-teman, biar masuknya itu mudah dan juga biar awet ya, kata teman saya itu bengkel itu ya. Thank you.
Dan setelah kedua laker terpasang, sekarang kita masukkan kembali seperti semula ya teman-teman. Silakan disimak juga. Untuk tempat lakernya dikasih vaselin juga ya teman-teman. Biar apa? Saya juga nggak tahu. Ini disuruh teman saya bengkel motor ini ya teman-teman. Dan lalu jika sudah terpasang semuanya, saatnya kita coba dulu ya teman-teman, apakah masih ada suara berisiknya atau enggak. Akan tetapi di sini suaranya enggak kedengaran ya teman-teman, karena saya menggunakan mic handphone ya. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik like atau jempol ke atas. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe ya teman-teman, silahkan subscribe dan silahkan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari saya Ahmad Syahrul Anam. Everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya.